jika Anda menginginkan SUV mumpuni yang bukan Jeep Wrangler ataupun Range Rover. Pilihan terbaik Anda berikutnya mungkin adalah Toyota 4Runner. Coba lihat saja mulai dari model SR5 dasar hingga TRD Pro yang lengkap. 4Runner dapat mengatasi semua jenis medan yang berat. Anda menyukai mobil ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Tetapi, bagaimana jika Anda menginginkan yang sedikit lebih ramah di jalan? Nah, disitulah 4Runner TRD Sport baru masuk. Toyota 4Runner TRD Sport bergabung dengan jajaran untuk model tahun 2022. Model ini menampilkan elemen desain unik seperti aksen warna pada grill. Kap mesin baru dengan aroma TRD dan velg aluminium 20 inci dengan aksen abu-abu gelap. Roof rail sekarang memakai lapisan hitam gloss dan ada beberapa detail tambahan di bumper depan dan belakang, yang membuat versi terbaru ini terlihat menonjol. Yang menarik, semua Toyota 4Runners 2022 mendapatkan lampu depan dan lampu kabut LED standar, termasuk TRD Sport. Insinyur Toyota juga melakukan perubahan pada sistem suspensi cross-linked relative absorber system dari model limited, yang secara otomatis menyesuaikan redaman saat menikung menjadi standar pada TRD Sport. Toyota mengatakan bahwa pengaturan suspensi canggih membuat 4Runner lebih cocok untuk berkendara di jalan raya. Meski begitu, 4Runner ini juga masih mumpuni di medan off-road. TRD Sport hadir dalam konfigurasi penggerak 2 dan 4 roda dengan transfer case. Dua kecepatan yang tersedia dan diferensial slip terbatas pada model two-wheel drive. Versi itu juga memiliki ground clearance 9,0 inci, sedangkan model four-wheel drive menawarkan 9,6 inci yang lebih kuat. Untuk kenyamanan penumpang, kulit imitasi softex dengan jahitan abu-abu menggantikan jok kain tradisional di dalamnya. Juga dengan fungsi pemanas. Sementara shifter, TRD, dan keset lantai bermerek TRD Sport melengkapi tampilan sporty. Layar sentuh 8,0 inci yang sama dari model sebelumnya membawa kompatibilitas Apple CarPlay, Android Auto, dan Amazon Alexa. Inti dari semuanya adalah mesin V6 4,0 liter 4Runner yang menghasilkan 270 tenaga kuda dan torsi 377 Nm. Dipasangkan dengan transmisi otomatis 5 kecepatan. Konsumen juga akan mendapatkan standar Toyota Safety Sense yang mencakup Preclusion System, Pedestrian Detection, Automatic High Beam Headlights, dan High Speed Adaptive Cruise Control. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Toyota 4Runner 2022 ini? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Oh my god. You made a song just for TikTok. What are you, a simp? Baby, you always on my guest list. No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no. Oh oh, please don't say no. No. Hard to get, ayy. When we making plans, you act like you forget, ayy. When you make fun
front of my car, I get upset. When you're done with all the others, yeah, you know that I got next, I got next. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous, you do that on purpose, yeah. Are you coming over? Hope it's not like normal and I get that cold shoulder. I got beers but guess you really don't be drinking no tequila or something. Well, we got a lot to be grateful for. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous, you do that on purpose, yeah.